apa ya, pandangan orang muda terhadap pembangunan IKN. Yuk kita tanya mereka. Oke, kalau tanggapan gue sih sebenarnya ini tuh nggak menyelesaikan masalah core dari apa yang dipermasalahin ya. Dan juga kalau kita lihat banyak dari plan capital di negara-negara lain itu sebenarnya banyak yang menjadi proyek gagal. Jadi sebenarnya ini tuh kalau menurut gue itu misplaced, kayak tujuannya apa yang ingin dicapai sama problem yang ingin diselesaikan itu sama tujuannya itu kayak semua nggak selaras sih kalau menurutku. Tapi bisa menyelesaikan beberapa masalah memang, dan kalau misalnya benar bisa menyelesaikan masalah yang dibilang untuk jadi fokus utamanya, mungkin itu bakal bisa bagus juga sih. Menurut aku itu IKN itu menjawab kepentingannya elit aja, terus rakyat tuh nggak ditanya maunya apa, apakah itu yang kita butuhkan, itu tuh sama sekali nggak menjawab di IKN ya. Anggaran yang bengkak banget buat IKN, sementara kebutuhan-kebutuhan mendasar kayak apa, kereta, subsidi kereta, atau transportasi umum lainnya, bahkan yang terfokus tuh cuma di Jakarta doang, padahal masih banyak daerah-daerah lain yang butuhkan, itu nggak diperhatikan sama pemerintah gitu. Jadi salah perhatian menurut aku. Terus selain masalah itu, aku merasa IKN itu kayak proyek settler colonialism. Mungkin terlalu jauh, tapi aku merasa mirip sama orang-orang Israel yang menduduki tanahnya orang Palestina dan menyerobot, abis itu membuat kehidupan di situ gitu. Jadi kayak kejadian di berita kan masyarakat adat lokal, masyarakat lokal di Kalimantan itu nggak diajak buat apa upacara 17-an. Nah itu menurut aku kayak perilaku penjajah gitu. Jadi ya itu sih pendapatku tentang IKN. Baik, stand saya terhadap IKN, yang pasti saya sepakat banget dengan IKN karena IKN itu adalah upaya untuk mendekonsentrasi pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi di Jawa untuk ke luar Jawa. Istilahnya adalah pemerataan kue pembangunan. Yang kedua, kenapa saya setuju dengan IKN? Karena IKN itu secara konsep sudah dibangun sejak awal, smart city, green city, dan proyek-proyek lain yang sudah tertata dari awal. Dan yang ketiga, kenapa saya setuju dengan IKN adalah karena sebentar lagi kita akan bertransformasi menjadi negara besar, oleh karena itu perlu yang namanya simbol dari perjuangan kita yang sudah 100 tahun ini sebagai negara merdeka melalui proyek gigantik yang bernama IKN. Kalau tentang IKN, gue lebih khawatir gimana pembangunan kota ini akan terpusat lagi di elit-elit, jadi narasi-narasi spawn city, green city itu jadi hanya bisa dicapai oleh segelintir orang, dan mungkin apa ya, khawatirnya kesalahan yang sama terjadi ketika membangun Jakarta, di mana permainan rezim waktu itu sangat kental dan imbasnya di kehidupan kita saat ini. Dan ya takutnya hal itu yang juga terjadi di IKN, jadi ya sama-sama aja bencananya. Oke, untuk tanggapan aku soal IKN, ya aku support-support aja selama bisa mendukung perkembangan Indonesia, apalagi kan kita di ibu kota kita Jakarta yang sekarang ini, dia itu udah penuh banget ya populasinya dan udah macet banget gitu. Jadi mungkin kalau IKN bisa membantu macetan itu dan penuhan populasi itu, ya boleh-boleh aja gitu. Kalau menurut aku IKN sampai saat ini nggak jelas ya kepentingannya untuk siapa. Apakah emang menjawab kepentingan masyarakat atau cuman kepentingan para penguasa aja? Karena dari salah satu semangatnya IKN yaitu hilirisasi, itu juga ditentang oleh banyak masyarakat adat dan juga pemerhati lingkungan. Nggak tahu itu akan penguasa-penguasa yang akan diuntungkan, penguasa dan oligarki ataukah masyarakat.